Terima kasih masih bersama kami di Lintas iNews Sumut. Pemirsa, dua kelompok remaja di Asahan terlibat tawuran saling serang di Jalan Cokro Aminoto Kisaran dengan menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu. Aksi kelompok remaja tawuran ini membuat resah warga karena rumah warga menjadi sasaran. Inilah aksi tawuran antar dua kelompok remaja yang terjadi di Jalan Cokro Aminoto Kisaran Asahan Senin dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu. Tawuran antara remaja membuat resah warga sekitar dan yang melintas jalan tersebut. Para remaja melakukan aksi tawuran bukan kali pertama terjadi. Akibat tawuran, rumah warga dan kafe sekitar mengalami pecah kaca. Tawuran, Pak. Ya, tawuran antar pemuda gitu, Bu. Iyalah, tawuran antar. Jam berapa kejadiannya? Jam 1. Satu. Terus, Ibu tahu pemuda mana itu? Nggak tahu saya, Pak. Sudah berapa kali tawuran di sini? Sudah dua kali. Tiga lah sama tadi malam. Tiga hari turut-turut ya, Pak. Cuma warga mana kurang tahu ya, Bu ya. Atas kejadian tersebut, warga meminta polisi gencar melakukan patroli di malam hingga dini hari untuk antisipasi tawuran kembali terjadi. Dari Asahan, Udil Amri, iNews melaporkan.